nih pemirsa, sekarang sudah di dalam bis sama Bunda Sri. Ini aku hari pertama kali ini aku diajak ke Tunjung ke patung kuda terbesar di Hong Kong. Kuda terbesar. Ini harus harus naik bis pemirsa dari sini. Ini kalau naik itu juga bisa ya, tapi kereta gantung. Tapi mahal. Harganya berapa Bunda? Kurang lebih 300-an pemirsa. Kalau naik bis 33 juga. Alhamdulillah wis teko. Mah turu ae iki. Soalnya ini mabuk Bunda. Kalau enggak tidur mabuk. Jadi tidur. Alhamdulillah. Sik Bunda. Panas seram. Iya, ayo oke. Ayo. Nah ini. Wah, itu loh kelihatan loh Bun. Tuh itu patungnya kecil banget. Kita harus membuka. Mau menuju ke terminal bis, mau naik bis biasa. Gak tahu aku busnya nomor berapa. Ini yang ngajak Bunda sih. Jutaan ya di sini seratusan. Pas musim panas sih, wah panas sih. Kok diobong? Apa ini Bunda? Ini 38 ini ya? Payung, bawa payung enggak Bunda? Bawa dong. Pokoknya hujan, enggak hujan tetap bawa payung. Sini Bunda Sri. Ngikutin Bunda Sri. Ini tak bikin video. Apa? Tak bikin video biar tahu nih rutenya. Kalau naik. Naik bus dari Tungchung ya, dari terminal Tungchung. Wow, panas sekali. Payung, udah buka payung. Ayo Bi, terang nggak payung? Hah? Tak betah guys. Ini aku payung, siap payung. Panas sepal pemirsa. Awas jalan nyebrang. Wah, umop. Bentar, jangan nyebrang dulu. Sini tuh nggak ada lampu merah. Ha
anak saya merengas. Merah betah. Aku enggak sendal. Merah betah enggak apa apa. Serah kepanasan pertandingan. Loh, iki gak teka Sekmun, Sekmun ngendi? Masa Sekmun nggon aku? Jalan terus. Apa? Naik ferry? Oh, enggak tahu. Benar, poin naik ferry dari Simsasu itu juga bisa. Oh, itu loh. Ya, apa naik? Apa itu kan naik apa? Kereta. Kereta gantung. Nah, nomor 2-3. Nah, ini Tobik Buddha nih. Nomor 2-3. Oh, ini nomor 2-3 ini. Iya, ini. Nomor 2-3, pemirsa. Kita ngantri. Panas, panas. Terus. Antri. Antri dulu. Kepanas nih loh. Kok keteng dedet. Wah, oh iya. Tadi dari sana omongan sana. Oh, ngasih meneh lebu nemal. Ya nanti jalan ke situ lagi. Cerah banget siang ini. Oke, ditunggu nanti kelanjutannya pemirsa. Nah, ini pemirsa, bisnya sudah datang. Mau membayar. Loh, telu-telu sama. Mbak Ante, aku ditunggu. Aku ke sini. Aku di kerucut. Sore ya, sore. Nyaman. Ini baru nyampe. Cuci nenggono. Berarti ilmu aku tak lepas. Ini pemirsa sekarang sudah di dalam bis. Sama Bunda Sri. Ini aku hari pertama kali ini aku diajak ke Tunjuk ke patung Buddha terbesar di Hong Kong. Buddha terbentik Buddha terbesar. Ini harus ya, ya harus naik bis pemirsa dari sini. Ini kalau naik itu juga bisa ya, tapi ya, kereta gantung. Tapi mahal. Harganya berapa Bunda? Kurang lebih 300-an. Kalau naik bis 33 dolar. Ini kita naik bis saja, memutuskan. Malah saya senangnya naik bis itu agak bisa lihat menikmati pemandangan. Pemandangan sambil ngobrol. Nanti ngobrol sama belakang. Itu anutan raketa. Apa itu? Apa gunung lah ini? Apa tutupan? Ini bertiga pemirsa sama Tutik. Tutik di sana. Tunggu baru. Mana aja yang tunggu? Di tonton terus ya pembaca nanti kelanjutannya. Tutup aja soalnya nggak ono pemandangan gini. Coba ngobrol pemandangannya sambil ngobrol sambil juga sering. Aku juga dari kantor tadi nggak meeting.
laut itu aku tadi bilang ini aku tadi kan ya naik kereta itu juga nonton pemandangannya. Itu pemandangannya laut. Udah bikin vlog kan? Aku enggak bikin vlog. Mbak Luti suruh jangan ngantuk aja. Kayak nganggu kocok ngantuk orang. Orang ngerti perjalanan ini. Wow sih. Ini rada anu kabur. Ini bisa memanakannya. Ini kacang. Kacangnya rada gureng. Rada gureng ini. Ini lewat gunung pemirsa. Turun gunung, naik gunung. Saja nanti bisa membantu soalnya masih bisa kelihatan ada. Itu gunungnya itu loh, gunung di tengah laut. Nah, pulau. Mah turu ae wingi. Soale iki mabuk, Bunda. Kalau enggak tidur mabuk. Oh iya, jadi tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sik, Bunda. Panas eram. Iya, ayo oke. Ayo. Nah, ini. Wah, itu lo kelihatan lo, Bun. Tahu itu patungnya gede banget. Kita harus membuka payung. Payung, payung, siapkan payung. Ini kokono raketok ya. Tadi base-nya. Ayo kita siapkan. Nggak payung berah, hah? Ya nggak payung bu. Nah, itu kelihatan tuh. Akhirnya sampai juga di sini. Aku mau foto di situ Mbak Tuti. Di sini loh Bunda, pas apa? Iya pas yuk ini loh tak cukup no. Video foto engko pijet tenang gak bisa kan ngono. Ayat kemarin.
alhamdulillah akhirnya keturutan sampai di sini di Tungcung ya, di patung Buddha. Ini bersama Bunda Sri Haryani. Patungnya anu? Patungnya apa? Patungnya itu. Hah? Kita nanti bisa patungnya Sunggokong. Atas enggak kuat enggak ini ya, ya. Iya. Oke. Okay. Tempatnya Sunggokong. Iya. Tempatnya Sunggokong dari Ahli nonton. Kita mau ke toilet dulu. Ke toilet. Toilet lagi. Ke toilet lah gua. Soalnya gua mau mendengar. Mas. Lah, urung munggah nane ya wis nyat toilet. Mau ya nang toilet. Oke, kita jalan pemirsa. Aku enggak, Bunda. Tadi sudah. Tak tunggu di sini ya. Anak sangat pemirsa kayak benang toilet. Hey. Sudah sampai di sini. Anas siap payung pokoknya. Nunggu Bunda di sini. Wow. Yang ini gede banget. Nah, akhirnya sampai juga di sini ya. Ini perjalanannya masih ke sono. Suasana si siang hari. Panas pak pemirsa. Oke pemirsa, kita lanjut jalan ya nih. Cuacanya panas banget pemirsa. Alhamdulillah sudah sampai di sini ya. Nah itu Bunda Sri sama Tuti ada di